Informasi lain, pemirsa, puluhan jemaah umroh, haji, dan investasi mengeruduk kantor PT Global Insani di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Warga menagih janji pelunasan uang haji, umroh, dan investasi yang dijanjikan akan dibayar lunas. Massa sempat terlibat cekcok dengan penjaga kantor dan polisi. Sambil membawa selebaran dan brosur, puluhan jamaah umroh, haji, dan investasi mendatangi kantor Global Insani di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Massa datang untuk kesekian kali menagih janji pelunasan uang haji, umroh, dan investasi yang dijanjikan akan dibayar. Namun bukan pembayaran, massa malah terlibat ketegangan dengan penjaga kantor dan polisi. Ketegangan tidak berbuntut panjang. Masa yang datang telah menyetorkan uang hingga 25 juta rupiah untuk ibadah dan investasi di PT Global Insani. Sejak 2017 lalu, janji untuk membayarkan uang jamaah diutarakan, namun hasilnya nihil.